NRPS ini. Nanti kita bagi dua grup, yang dua grup di kamar, yang dua. Untuk menambah wawasan mahasiswanya dalam dunia kerja khususnya di bidang pariwisata dan perhotelan, sebanyak 23 mahasiswa program D3 Perhotelan Akpar Majapahit berkunjung ke Premier Place Hotel yang berada di Jalan Raya Juanda nomor 73 Sidoarjo, Jawa Timur. Selain berkunjung, mahasiswa juga belajar mengenali divisi housekeeping lebih dalam, seperti praktek making bed dan diberi waktu sedikitnya 10 menit untuk bisa merapikannya. Tidak hanya berpacu dalam waktu untuk merapikannya, mahasiswa juga dituntut untuk menjaga kebersihan tempat tidur kamar hotel. Mbak, tadi anak-anak ke sini apa yang diajarkan tadi? Iya, kita di sini mulai pembelajaran bagaimana sih kita cara making bed dari yang kamar twin sampai kamar yang double. Kita di sini ada dua tipe, yang deluxe itu ada yang twin bed sama double bed. Yang twin bed yang kita laksanakan tadi yaitu satu anak maksimal harus bisa making bed itu paling jelek 10 menit ya. Jadi harus bisa lebih cepat lagi, karena di dalam seorang roomboy harus mengerjakan kamar itu tidak hanya bisa making bed aja, tapi juga harus bisa gimana cara dusting, gimana cara mop, gimana cara membersihkan kamar mandi. Kamar mandi pun juga banyak yang harus dikerjakan, yaitu dengan membersihkan toilet bowl, lantainya, glass shower, window-nya, kita semuanya harus dikerjakan. Semua itu masuk dalam kerjaan di roomboy yang punya section tersebut. Dan satu roomboy satu hari itu kita targetkan 22-23 kamar. Jadi dalam 8 jam kerja harus bisa menyelesaikan semuanya. Tujuan dari mahasiswa kita semacam pengenalan langsung tentang mata kuliah housekeeping, tapi langsung di hotel. Jadi diharapkan para mahasiswa ini bisa mengenal langsung atau in touch langsung dengan environment yang ada di hotel, khususnya departemen housekeeping dan departemen yang lain pada umumnya. Mereka lebih mengenal kunjungan ke Premier Place untuk belajar tentang housekeeping. Jadi kita diajarin gimana caranya making bed, terus dari pemasangan sheet, terus duvet, terus caranya kita stripping, jadi ngelepas pillow, sarung bantal dari pillownya. Itu kita semua diajarin gimana caranya beresin kamar supaya rapi dan siap dijual untuk tamu, jadi bisa dibuat check-in. Terus kita juga diajak untuk tour hotel, dari mulai restoran, kita ke kitchen, terus kita ke ballroomnya juga. Jadi kita bisa tahu gimana keadaan hotel itu pada kenyataan. Setelah belajar mengenali materi dan praktek langsung cara making bed yang benar, mahasiswa juga diajak tur hotel seperti ballroom, tipe-tipe kamar hotel, front office, dan juga kitchen. Di akhir kunjungan, mahasiswa juga diajak lunch bersama. Sampai jumpa pada pertemuan-pertemuan berikutnya bersama kami, Akbar Majapahit.